Shalom, saudara-saudara yang terkasih, GSKI, Jemaat Betani, Dingin dan Manyar, di Tralen, Sukomanunggal, dan di Surabaya sekitarnya. Kembali pada acara Masih Ada Tuhan. Pada seri ini saya akan menyampaikan tema dengan judul Segalanya karena Tuhan segalanya. Kita kalau sadari, sesungguhnya hidup itu segalanya itu karena Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu betul-betul segalanya bagi kita. Mari kita melihat hal ini di dalam firman Tuhan. Di cerita tentang Elia dan janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda, sedang mengumpulkan kayu api, ia berseru kepada perempuan itu katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Kita melihat dari cerita ini. Dan kita memang sudah tahu. Tapi marilah melalui acara ini. Saya kembali menekankan kembali. Bahwa ada banyak hal yang biasa kita andalkan. Kalau kita melihat itu sungai. Itu adalah pada zaman dulu itu adalah sesuatu yang diandalkan. Manusia mengandalkan sungai untuk kehidupannya karena membutuhkan air untuk macam-macam hal. Tapi pada waktu itu Tuhan izinkan untuk kering. Ini bicara tentang bahwa segala yang biasa kita andalkan, apakah itu pendidikan kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu ya, bisnis kita, itu juga pada waktunya, itu bisa seperti yang terjadi, kering. Tidak bisa kita andalkan lagi. Tapi balik lagi, kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mengarahkan, untuk menuntun, untuk supaya kita mengalami Tuhan secara nyata. Hari-hari ini saya tahu persis banyak hal ini terjadi pada banyak orang yang sepertinya itu seperti sungai yang kering ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menuntun kita. Persoalannya apakah kita merespon dengan iman. Pada waktu cerita di sini, kita melihat, bayangkan Nabi besar Elia itu dituntun Tuhan bahwa dia akan dipelihara oleh seorang janda. Nggak masuk akal. Persoalannya dia mau taat. Tapi waktu dia taat, perjumpaannya, apa yang Tuhan tuntun itu membuat terjadi. Demikian juga pada janda yang
dia sudah pada posisi terakhir, mengumpulkan makanan terakhir. Dia mau di sana, dia mengumpulkan kayu untuk makanan yang terakhir. Dan justru ditantang untuk mendahulukan hamba Tuhan, mendahulukan Tuhan. Ini bicara tentang, ya saya percaya, janda Sarfat ini pun, ini adalah seorang yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena waktu dia mengatakan apa adanya, dia mulai dengan demi Tuhan. Dia tahu, itu Tuhan. Tapi waktu seorang hamba Tuhan meminta, dia mendahulukan Tuhan. Dan apa yang Tuhan minta, itu tidak banyak. Hanya yang kecil. Tapi seringkali kita dengan akal pikiran kita, kok begitu? Nah, itulah cara Tuhan. Tapi waktu Tuhan ditaati, maka kita melihat ada mujizat. Mereka melihat bagaimana, saya sampai hari ini juga masih mendengar bagaimana orang-orang yang taat mendahulukan Tuhan, itu ternyata Tuhan juga memelihara dengan luar biasa. Kita melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan terhadap ketiga orang ini. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang pasti memelihara umat-umat pilihannya. Ada tiga kebenaran yang kita pelajari dari cerita ini. Yaitu yang pertama, kita melihat bahwa apa yang biasa kita andalkan itu pasti bisa hilang. Andalkan Tuhan saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang apa yang Tuhan minta itu sepertinya aneh, tidak masuk akal. Itulah perlu respon iman. Iman kita akan membuat perbedaan sikap iman ini. Dan yang ketiga, kita harus percaya kita punya Tuhan yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Persoalannya, waktu engkau memiliki ketaatan merespon dengan iman, maka kita melihat kita punya Tuhan yang menyediakan semua yang dibutuhkan, meskipun pada waktu itu sepertinya sudah habis. Hari-hari ini, semoga ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk memiliki respon iman yang benar, untuk mengandalkan Tuhan, dan percayalah, kita punya Tuhan yang menyediakan yang kita butuhkan. Masih ada Tuhan dalam kehidupan kita untuk supaya kita bisa mengalami kasih karunia, menyatakan kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Segalanya karena Tuhan segalanya. Tuhan Yesus memberkati.